Ya, jelang diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 ini, persaingan kendaraan otomotif antar negara di kawasan Asia Tenggara kian ketat. Nah, jenis kendaraan apa saja yang akan dipersaingkan dalam masyarakat ekonomi ASEAN? Ini dia. Industri otomotif nasional sedang mengejar posisi menjadi yang terbesar di pasar ASEAN, mengalahkan Thailand. Menjelang berlakunya ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diberlakukan 2015 mendatang. Penjualan otomotif nasional pada tahun 2014 masih dibekap beberapa isu signifikan. Kondisi perekonomian global yang tidak stabil ditambah pengetatan likuiditas dalam negeri menjadi hambatan para marketing otomotif menggenjot penjualan. Untuk memuluskan target yang terbesar di Asia Tenggara, daya saing sektor otomotif nasional perlu lebih ditingkatkan. Persaingan kendaraan-kendaraan otomotif antar negara di kawasan Asia Tenggara nantinya kian ketat, sehingga teknologi kendaraan dalam negeri setidaknya perlu lebih menyesuaikan teknologi otomotif. Apalagi pesatnya pasar kendaraan di Indonesia yang tumbuh setiap tahun menunjukkan kesiapan industri otomotif nasional dalam pengembangan teknologi kendaraan terkini. Selain itu, dengan pertumbuhan pasar kendaraan yang mencapai lebih dari 1 juta unit, tentu membuat industri otomotif Indonesia sudah sangat layak menghadapi dinamika pasar global yang tengah berkembang. Segmen mobil yang diunggulkan sekaligus menjadi basis terkuat dari Indonesia dalam MEA 2015 adalah segmen mobil berpenumpang dan kendaraan niaga seperti truk. Produk kendaraan otomotif dalam negeri yang akan dikelontorkan menghadapi pasar bebas ASEAN juga mencakup mobil murah ramah lingkungan. Apalagi masuknya investasi sejumlah agen pemegang merek yang tak cuma menaikkan kapasitas produksi, juga membangun pabrik baru. Selain itu, ke depan para produsen mobil murah dan ramah lingkungan harus memenuhi 60% komponen yang sebelumnya diimpor. Anda ingin mengetahui bagaimana kesiapan Indonesia dalam MEA? Jangan lupa saksikan Gaikindo Indonesia International Auto Show 2015.